Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channelnya Bunda Ceng Arista. Nah, hari ini kita mau masak-masak lagi. Nah, ini kita mau tumis sayur daun katuk. Nah, dicampur dengan telur. Nah, ini udah ada bawang merah, bawang putih. Terus aku udah potongin cabai keriting. Terus ini pucuk jagung gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau goreng udang dulu. Nah, ini udangnya kita goreng dulu, guys. Sambil nunggu udangnya mateng, ini aku liatin si baby dulu. Si baby lagi asik dengerin morotal, guys. Semoga jadi anak yang soleh ya, amin. Nah, kita kembali lagi ke dapur. Guys, ini udangnya udah selesai digoreng. Bumbunya cuman tepung terigu, tepung beras, terus aku kasih sedikit bumbu racik tempe dan penyedap. Nah, next kita lanjut tumis daun katuknya. Jadi pertama kita masukin bawang merah, bawang putih, dan irisan cabai keritingnya. Kita tumis sampai harum. Nah, ini udah harum, kita masukin daun katuknya. Pada ada kuahnya gitu ya, guys. Nah, setelah itu kita masukin telurnya. Jadi airnya berubah warna kayak gini ya, guys. Selain daun katuk bisa di sayur bening, kita bisa tumis juga. Jadi kita nggak bosan, guys. Apalagi kita lagi tahap masih menyusui ya. Nah, guys, ini tumis sayur daun katuknya sudah matang. Nah, ini enak banget loh. Oke, guys, nah ini tadi udangnya yang kita udah goreng. Terus ini ada sayur daun katuknya yang udah kita tumis. Nah, selanjutnya kita mau makan dulu ya. Abis makan kita mau unboxing barang. Oke, jadi kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada Abang Insta lagi ngintip-ngintip. Guys, jadi ini aku udah selesai mandi. Terus kita lanjut mau unboxing barang. Nah, kebetulan ini aku habis belanja di aplikasi TokTok. Nah, kita mau lihat kira-kira barangnya bagus enggak ya. Barangnya kita langsung buka dulu. Kameranya simpan di sini. Oke, kita buka dulu. Ini saya pesan atasan. Ini warna Milo. Terus ini warna hitamnya. Bahannya crinkle, sekalinya bahannya bajunya keren, bagus. Nah, tangannya 3/4. Kita coba, tapi mudah-mudahan aja sih muat. Kemudian kita buka paket yang kedua. Paket ini celana. Warna grey ini celana apa? Kalau nggak salah celana cut bright. Ini bawahnya agak lebar gitu. Katanya sih muat sampai 80 kilo. Di sini ada sakunya kanan kiri. Oke, jadi kita mau coba dulu. Oke, jadi ini aku udah coba celana dan bajunya. Nah, kebetulan bajunya pas, terus celananya juga pas ya, guys. Nah, ini model bajunya itu panjang ke belakang ya, jadi
menutupi pantat. Terus ini yang warna milonya. Nah, ini ada kancing depan, ada kantong, dan ini tangannya ukuran 3/4. Oke, jadi setelah kita unboxing, kita mau kita kembali ke dapur dulu. Kita mau tumis terasi. Nah, kebetulan ini aku ada terasi. Nah, ini terasi khas dari Berau, dibawa kakak aku. Nah, ini kalau mau awet kita tumis dulu. Jadi setelah ditumis baru kita simpan lagi di toples. Nah ini tuh terasi udang. Pokoknya kalau pecinta terasi ini enak banget. Next, lanjut kita pumping dulu guys. Walaupun asinya enggak terlalu deras ya, tapi selalu semangat. Nah, ini si Dede bangun, jadi aku gendong-gendong dulu sambil kasih asi yang udah aku pumping tadi. Nah, biasalah ya, si baby lagi manja-manja sama mamanya. Jadi untuk bunda-bunda yang masih tahap mengasihi, semoga selalu diberi kesehatan, semangat, dan kekuatan untuk menjaga babynya, dan ibunya selalu sehat juga. Nah, ini si baby lagi gerak-gerak, jadi aku langsung cek pampersnya apakah dia lagi pup atau pampersnya udah penuh. Jadi kita langsung buka, soalnya kalau kelamaan nggak dicek nanti takutnya pantatnya si baby lecet ya guys. Nah, ini aku cek dulu pempasnya, apalagi anak laki-laki ya guys, kuat nyusu. Nah, sekalinya pempasnya penuh karena si baby kencing. Ini pempesnya aku pakai Sweetie karena Sweetie lebih murah ya guys. Biasalah mama cari yang diskonan, bukan yang diskon, lebih murah aja sih dari mami pokok. Jadi beginilah guys kegiatanku sehari-hari. Cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan pernah bosan mampir di channelnya Bundanya Arista. See you di next video. Bye bye.